Apa ini? Enggak gini. Enggak berfungsi. Maksudnya ini apa ini? Berfungsi kalau enggak ada aplikasi. Oh, enggak. Jadi saya tinggal kasih begini gini saya deh. Ini enggak ada bunyinya. Enggak, anu, Bang. Hah? Enggak berfungsi belonya. Mana yang mana? Oh, gitu. Oh. Anu ini lap anu ini. Lap. Saya hello dulu. Ya. Video. Live. Ya. Live TikTok. Kepada seluruh siswa masing-masing kelas silakan kembali ke barisannya. Kita akan segera memulai the pile. Ya, akan kembali ke barisannya masing-masing. Ya, jadi para siswa yang masih berada di dalam kelas ataupun depan kelas agar kiranya segera ke lapangan dan mengambil barisan sesuai dengan barisan kelasnya, karena cara depil akan segera dimulai. Ya, mana barisannya kelas 10? Maaf, barisannya panitia mana? Panitia barisannya Amir Aljan Labajoy. Barisannya kelas 10-1. Jangan kualang di situ tulisannya. 10-2. Mana 10-2? Mana 10-2? Oke, barisannya kelas 10-2 silakan masuk. 10-3. 10-4. 10-5. 10-6. 10-7. 10-11. 5-1. 11-5-1 mana? 11-5-2. 11-5-3. 11-5-1. 11-5-2. 11-5-3. 11-5-B. Kelas 12-5-1. 12-5-2. 12-5-3. 12-5-1. 12-5-2. 12-5-3. 12-5-B. Nanti adik-adik, para siswa yang masih berada di depan kelas ataupun dalam kelas agar kiranya segera bergabung ke kelasnya. Yang berada di depan kelas, yang berada depan kelas 11 CBB, yang berada depan kelas 11-5-1. Ibnu. Kenapa ada sari laut? Ibnu, silakan ke barisannya. Ya, silakan ke barisannya. Haikal, silakan ke barisannya. Semuanya yang berada di depan kelas. Resa. Ya, silakan gabung dengan kelasnya masing-masing. Ya, kasih lebar. Kasih lebar. Oke. Live TikTok ini, live TikTok. Tapi baru satu orang yang menonton. Halo. Sudah nih. Kelas berapa ini? IBB. Eh, Bapak.
Oke. Kita sambil menunggu Bapak Kepala Mandobone untuk membuka dan melepaskan depile pada hari ini. Adik-adik, kami sampaikan kembali untuk jalur depile. Untuk jalur keluar itu kita mulai dari samping lorong samping lorong lab biologi dan akan berakhir nantinya di sampai di Sungai Limboto pas tikungan dan kembali. Olehnya itu untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Kepala Mandua Bone untuk memberikan arahan dan melepaskan depile porseni ke 27 tahun 2023. Dengan hormat disilakan. Untuk menyukseskan acara Porseni Mandua Bone. Maka dari itu kami harapkan dalam depile ini betul-betul kita jaga ketertiban dalam depile dan kita tampakkan semangat kita untuk terus berprestasi. Maka dari itu semuanya kami titipkan dalam depile ini. Kami harapkan betul-betul dijaga ketertiban di jalanan, tidak mengganggu pengguna lalu lintas lainnya. Itu pesan kami. Yang kedua, betul-betul dalam depile ini dijaga ketertibannya. Untuk itu, mari kita bersama-sama melepas depile peserta Porseni Mandua Bone dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Depile dimulai. TikTok. Kacamatanya tuh, woi.
tangan, lambaikan tangan. Welcome back bersama. Mini vlog kita perseniman 2 day 1. I'm vlog man. Pa balik kamera nampak lebih baik. Hola, hola. Ya lari. Halo. Capek lari. Lari kah? Allah, sedikitnya barisannya ini. Darah dulu.
Eh, kenapa enggak sebut gitu? Lari, lari, lari. Lari, lari, lari. Gue jauh banget. Jauh dia. Capek lari. Kali, Pak. Mana capek di jalan? Lari, Kak. 20 kilo, Pak. Halo. Hey, Baris. Amiral Jana, Amiral Jana. Ya, yang barusan lewat di hadapan kita semuanya adalah MA Amir Al Jana Bajai. Berikan ketepukan. Tepukan. 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 Kami perlu memberitahukan bahwa pada pembukaan persen yang ke-27 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bone dimeriahkan oleh artis-artis ibu kota dari Kabupaten Bone, dan yang berikutnya lewat adalah 101 dari kelas 101 dengan wali kelas Bapak Gusnedi Guntur SPD MPD dengan moto berpikir luas seluas galaksi. Mantap, pesertanya kurang lebih 250 orang. Oke. Selanjutnya yang ada di hadapan kita atau yang akan melewati panggung kehormatan, perlu kita lihat bersama, inilah wali kelas yang dijuluki dengan artis TV kabel. Inilah dia, wali kelas Samsinar SG kelas 102 dengan moto apa namanya? Depan-depan. Aduh silau, matahari. Oke, selanjutnya yang akan lewat di hadapan kita semua Bapak Ibu yang kami hormati adalah kelas 10-3 dengan wali kelas
Ibu Vivi Amelia Wirawan SPDPD dengan moto sang juara bukan mereka yang tak terkalahkan, mereka yang sanggup bangkit dari pahitnya kekalahan. Perlu kami sampaikan bahwa wali kelasnya tidak menghadiri acara ini dan tidak mendampingi anak walinya karena berhubung sudah brojok. Ya, oke, selanjutnya Bapak Ibu beri kita tepukan yang meriah dulu untuk siswa-siswi kita yang akan bertarung, bertanding dan berjuang membawa kelasnya 10-4 dengan wali kelas Wamina SAG dengan moto kelas kami memang tak terkenal tapi semangat kami tak terbakar. Kami moto daripada kelas 10-4. Oke, selanjutnya yang akan melewati panggung kehormatan pada pagi hari ini kelas 10-5 dengan wali kelas Bapak Sahabudi SPD dengan moto apa motonya? Tidak ada. Motonya oke, tidak tercatat. Dengan baju dengan kostum warna hitam, semoga tidak sehitam gelapnya nanti juara-juara yang akan dihadapi. Selanjutnya, 10-6 dengan wali kelas Bapak Adi Madiansa. Oke, dengan pita-pita Hello Kitty. Ya. Dengan moto Let's play sporting, respect and the rule. Apa artinya? Artinya sendiri. Oke, barusan kita lewat tadi kelas 10-6. Selanjutnya yang akan lewat di hadapan kita semua Bapak Ibu adalah kelas 10-7 dengan wali kelas Ibu Haja Hermayani SPD dengan moto ketekunan adalah kekuatan, berani menghadapi tantangan dengan fokus penuh. Ternyata ada cilik, mohon maaf kalau ada ciliknya nanti cukup bertanding, tolong kakak-kakaknya mengalah. Selanjutnya kita masuk kepada kelas 11 MIPA 1 dengan wali kelas Ibu Musdalifah Mustamil SPD IMPD dengan moto, motonya masih dipikirkan. Dengan jumlah peserta yang cukup banyak terdiri dari laki-laki dan perempuan, ternyata laki-lakinya saat ini lagi cuti melahirkan, jadi yang hadir adalah perempuan semua. Ya, mohon-mohon kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang mau minum kopi gratis disiapkan oleh Tom Kopi yang berada di sebelah kiri. Ya, memang kak gratis. Dan untuk siswa yang mau minum kopi silakan beli satu kerupuk dan gratis kopi. Kalau guru gratis, silakan. Bapak Ibu yang kami hormati dan perlu kami sampaikan bahwa acara persediaan 7 Mandua Boneng ini disiarkan langsung oleh TV KPL yang ada di seluruh